Dalam pada itu, China sedia terus bekerjasama dengan Malaysia bagi memperkukuhkan lagi strategi Lestari, antaranya pembangunan serta meningkatkan pertukaran budaya. Selain bersedia mempromosi hubungan rakyat kedua-dua negara pada masa hadapan, sekaligus membawa manfaat serta sumbangan positif kepada keamanan dan pembangunan rantau ini. Jelas Lee, penekanan tersebut selari dengan konsep Malaysia Madani yang menggalakkan pembangunan negara berkualiti tinggi. Sejak 50 tahun hubungan diplomatik, China dan Malaysia telah mengekalkan momentum pertubuhan kukuh dan mempunyai ekonomi yang pesat membangun di Asia. Manakala inisiatif jalur dan laluan BRI akan terus memacu pembangunan sosioekonomi Beijing Kuala Lumpur.